Tenang, ribut jiwa. Ya, Dan masih lagi dekat Negeri Sembilan, tapi Dan berada dekat Ulu Bendul, Kuala Pilah. Dalam episod kali ni, Dan nak pergi cari rendang maman. Jauh sikit, kena pergi Gua Moncik. Kita nak tengok macam mana daun maman. Dan nanti kita pakai yang ni je kan? Ya, yeah, daun dia. Tu tak pakai batang kerah ni kan? Anda betul kan? Kalau jujur bolehlah. Yang ni patah gigi nanti. Lepas tu kita nak belajar macam mana nak masuk rendang maman. Okey, ni boleh kacau boleh? Nanti. Baik, kita ikut pakar yang menang lah. Ni pakar yang tak apa nak menang lah. Kita. Lepas tu bolehlah kita rasa sama-sama nanti. Ini rendang dikeringkan, dia boleh masak berkuah. Campur ikan ke, campur udang ke. Kalau yang buat macam apa tu, masak mak pucuk yang pucuk kayu tu boleh ke? Yang letak petai apa semua tu? Tak boleh. Oh, dia pahit ni? Jom ikut Dan. Kok mana Dan nak turun ni? Ni tak tenang. Ribut jiwa semua tak ada ni. Rendang ni cukup sinonim dengan masyarakat kita, terutamanya bila menjelang hari perayaan Aidilfitri. Tetapi, berbeza pula ceritanya bagi orang kampung di Gemencih ni. Rendang maman merupakan menu wajib bagi mereka. Siap ada yang cakap, tak ada rendang maman tak rayo lah Moncih. Sampai macam tu sekali penangan maman ni untuk orang Gemencih ni. Sedap sangat ke rendang maman ni? Nak tahu sedap ke tak? Jom ikut saya, kita cari Pak Tam dan Mak Tam. Ya, Alhamdulillah. Akhirnya saya berjumpa juga dengan orang yang orang kuat lah dekat Gemencih ni, dekat Kampung Tengah. Kampung Tengah. Asalnya Kampung Geduk. Bila tahun 70-an, 70-an, kampung tu dibagi dua lah. Satu Kampung Tengah dan satu lagi Kampung Geduk. Dan namanya? Nama saya Mokhtar bin Rashid. Asal daripada Kampung Geduk. Tok penghulu ni. Tok, okey tok. Tok sihat tok. Alhamdulillah. Ada projek tok bagi sikit tok. Tak ada gurau tok. Apa? Okey, dan sebenarnya kita di sini sebenarnya nak melihat tempat semayan dan juga tanaman apa ni? Maman ni lah satu jenis herba sebenarnya. Sebenarnya herba untuk jaga kesihatan juga. Tapi kalau dia masak cara lama, dia punya vitamin dia, khasiat dia kurang lah kan. Tapi kalau cara jeruk, dia ada menyimpan lagi dia punya khasiat kesihatan tu. Ni jenis penanaman jenis apa ni? Kita ni teknologi baru juga lah. Fertigasi. Dianjurkan oleh Jabatan Pertanian. Kita menyahut lah suruhan Jabatan Pertanian untuk menggunakan teknologi lah untuk menghasilkan tanaman ni. Cara menuai tu, dia cabut je. Cabut semua je? Cabut je. Tu tuan untuk saya tu? Itu kalau nak, dia boleh ambil. Kalau yang anak-anaknya tepi tu? Yang ni dah tumbuh. Dia dah pusing sampai sana dah. Dah nampak belakang bagian. Mari kita tengok yang ni. Ini baru 5 hari. Baja akan datang ke sini melalui cacai lah. Kita ada pump sana. Dia automatik? Ikut timer. Pukul 8 pagi, 3 minit. Kemudian pukul 4 tengah pagi, 4 petang, 3 minit. 3 minit. Baja AB? Baja AB. Dah asyak betul. Maman pun pakai baja AB. Maman dulu tumbuh atas tanah gitu ya. Sekarang baja pakai AB. Okey, jujur-jujur kita ke sana je. Kita ke sana. Sebab apa kita nak tengok tanah ni juga sebenarnya. Yeah. Tak semestinya tanah di bawah ni. Di bawah. Sabut macam ni dengan nak kata ada sedikit baja. Ya. Pentukan-pentukan pertama ni saya nak beritahu kawan lah. Banyak sebenarnya pentukan dikeluarkan oleh jabatan-jabatan. Jadi kita sebagai orang kampung kena ambil tahu benda ni. Sebab kawan pertama ni Jabatan Pertanian. Betul-betul. Jabatan Pertanian dia sediakan benda yang asas. Baik, sekarang kita nak pergi tengok yang boleh dituai dah. Yang boleh dituai ni. Dia ada buah dia juga tu eh. Ini buah dia lah. Dia punya buah nanti kat sini lah. Ni buah dia ni. Buah dia boleh makan juga ke apa ni? Tak ada. Untuk semai. Macam ni tunggu dia masak lah kalau nak ambil benih ni kan. Tunggu dia masak lah. Kalau yang macam saya nak ambil maman ni sekarang, cabut je lah. Cabut. Macam mana? Tuk main sini. Tuk tunjuk. Tunjuk satu. Macam mana nak cabut dia tu? Ini dah rebah-rebah. Rebah-rebah. Macam orang lama lah kan? Hilang. Jatuh. Mana? Cabut satu je. Tapi rumit sikit lah kan? Jadi kita pastikan sabut-sabut tu... Kita tinggal balik? Tertinggal. Tapi tu yang dia...
Tumilah. Oh, tinggal balik kita ambil. Oh, ini dia. Pokok paman. Betul-betul. Saya pun hari tu pada ada tengok sekali lah. Kan nak cabut-cabut dengan akar-akarnya sekali. Dan nanti kita pakai yang ni je kan? Ya, yeah, daun dia. Tu tak pakai batang yang keras ni kan? Dah betul. Kalau jujur bolehlah. Kan. Ini patah gigi nanti. Okey, itu dia. Kat sana lagi banyaklah. Untuk tanaman kedua, memang rumput akan penuh. Akan penuh. Macam-macam jenis rumput. Kena racun, kena apa. Jadi kita, yang ini lagi senanglah. Jimat, selamat, mudah. Tak sakit pinggang. Tak sakit pinggang. Sebab apa, jenis sensitif dengan hujan juga. Betul-betul. Kalau hujan lebat, dia tak jadi. Dia sebenarnya, kalau saya pun nak pergi kebun maman yang atas tanah, atas tanah yang lapang, yang luas. Kalau kita pergi waktu pagi, dia punya bunga tu macam dekat Itali. Macam kat ladang bunga, betul tak? Ya, ya. Ah, dia kembang, cantik. Ah, bunga dia dengan wangi dia. Yang ni dia, ni lah dia kurang sikit lah. Betul, saya nak tanya juga. Mama ni ada berapa jenis daripada yang kita duk pegang ni? Ya. Ini yang hijau. Ada tu warna dia warna ungu. Dan nak tanya sikit lah. Mama ni memang dekat Gemencih je ke? Ataupun serata semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak ada? Mama ni pokok yang boleh tumbuh di serata Malaysia. Tapi kita ikut penduduk tempat tu lah. Dia memang ada orang tu, dia maman ditanam untuk buat jeruk. Ada tu dia tanam untuk dijual saja. Dia tak pandai masak. Kita masakkan daripada orang tua dulu. Dia buat rendang maman, dia campur dengan rusa, dengan nitik, dengan ayam, semua lah. Jelah. Kalau tadi saya tanya tu tadi, inilah jenis penanaman vertebrasi. Boleh cerita sikit apa itu vertebrasi? Sebab kalau kita tengok, orang tak faham lagi. Sebab dia tengok, tak pakai tanah boleh tumbuh. Sebenarnya ini satu cadangan daripada Jabatan Pertanian Malaysia sendiri, Ketapin. Dia minta penduduk kampung ni menggunakan teknologi dalam apa juga tanaman. Tak seperti maman. Cara atas kaedah kita ni, sebab permintaan maman ni begitu tinggi kat sini. Saya sampai terpaksa menolak permohonan permintaan daripada penduduk Gemencih sendiri. Tak ada supply lagi untuk mereka? Ya, tak cukup. Kira vertebrasi ni tak semestinya ada tanah lah. Kira di atas awang-awang ni pun boleh tumbuh pokok lah. Dia boleh gunakan benda ni sebanyak 6 pusingan. 6 kali? Lepas tu kita kena buang lah. Lepas kena gantilah. Okey, baik-baik. Terima kasih, Tok. Lepas ni kita nak pergi masak. Saya tak tahulah siapa dia orang nak temukan saya pula tu. Sama, kita pun tengok juga lah. Ya ke? Tak kenal juga? Ya, tak kenal. Okey, jom. Jadi kita bawa pergilah ni? Ya, boleh. Tapi kita ambil banyak lagi lah kan? Yes. Tak apa, kita suruh orang yang pakar ambil je lagi. Dan alhamdulillah kita bersama dengan ni dia, Mak Tam nama penuhnya, Zubaidah binti Abdul Ghani. Kita nak buat rendang maman dengan apa ni? Campur ayam. Ayam apa tu? Ayam telur. Ayam telur. Ataupun ayam pencen. Ayam pencen. Kita kenalkan bahan-bahan ini, daun maman yang telah disiang. Disiang lah, ditarik-tarik apa semua. Asalnya bunga-bunga boleh. Bunga-bunga ni. Lepas kita ada ni apa ni? Cili api. Cili api yang dikisar. Cili api merah, cili api hijau. Cili campur, merah dengan hijau. Hijau, lepas tu ada? Garam. Sekeping, minyak hidup, ayam. Dan juga santan. Santan. Santan kita tak letak ambil macam ni, jadi kita akan tuanglah masa nak masak tu. Dan mula-mula kita nak buat apa ni? Masuk ayam dulu. Tak pakai minyak? Tak ada pakai minyak. Okey. Boleh deh. Tu ayam. Terus cili. Masuk terus. Cili padi tu. Lagi bunyit. Masuk, kunyit yang telah dikisar. Yang telah dikisar. Tapi orang di sebelah dah siap-siap kisar kan? Tak payah nak kupas-kupas lagi kan? Kupaslah dulu. Taklah, kira tak payahlah nak sentiasa dalam rumah. Sentiasa dalam peti ais yang ada kisar. Dalam peti. Dah masuk cili, ayam. Ayam, dah cili, masuk cili, dah masuk kunyit. Lepas tu nak masuk, Masuk garam. Bersin-bersin, kan? Habis dah, tak nak apa? Nanti bersin-bersin, kan? Min cekak macam tu, ya? Dua sikit. Macam gini semua ni, lepuh-lepuh gitu. Dapat nombor satu. Hebat ni. Tapi betul lah, saya nak bagi tahu sebenarnya makanan yang kurang bahannya, yang kata basic lah. Memang itu antara makanan yang paling sedap lah. Kita biar dia, tak payah kacau-kacau dah. Habis tu kita nak buat biar apa? Biar dia kecup, biar dia apa. Sekejap saya bagi 100 kat ayam. Ni berapa ekor ayam ni? Dua ekor. Dua ekor ayam pencin. Dia dapat-dapat je APF tu, kita dah selamatkan dia dalam tu. Baik, saya nak tanya lah Mak Tam. Dengan cerita Mak Tam telah menjuarai pertandingan masak. Mak Tam masak rendang maman. Dengan apa tu? Rendang maman dengan daging ke apa? Ayam juga. Dengan ayam juga? Dekat mana tu masa tu? Dekat Serman sekali, dekat Tampin sekali. Dia kat
kat mana rasa kekuatan rendang Maman ni sebenarnya? Kat daun Maman ni ke yang segar tu ke ataupun penggunaan bahan yang sangat minimum ke macam mana? Daun kot. Daun aku kan? Pemilihan daun pun ke tempat? Masak dia, cara masak dia, bahan-bahan dia. Kalau orang tak pandai masak memang pahit. Itulah dia. Kau tak cukup dia punya... Jam dia? Kan, dia punya bahan dia. Santan nak lebih, asam nak lebih. Baru dia tak apa, tak pahit. Kalau macam Mak Tam belajar masak ni daripada siapa saya? Mak dia lah. Pada mak lah. Orang kalau orang ni sebenarnya, orang yang kena mencih ni memang tahulah. Tak tahu bukan orang kemencih lah. Kan? Memang lah. Mesti dia orang Sepang ke. Kalau orang tempat lain, dia tak pandai buat rendang macam ni. Dia tahulah tempat-tempat lain, negeri-negeri lain dia pakai tumis dia apa semua kan. Ni okey ke? Ke nak alih-alihkan sikit ke? Tak ada, okey, biar tak apa. Biar gitu je. Kering sikit kan masuk santan. Masuk santan dulu. Daun ni kemudian lah. Okey, kalau cerita pasal rendang Maman ni, selain pada dengan ayam ni, boleh sesuai buat dengan apa lagi? Daging. Daging. Ikan bilis. Ikan bilis. Udang-udang apa semua boleh? Kalau udang dia berkuah. Oh, dia macam masak lemak sikit. Dan saya pernah jumpa juga rendang Maman ni sebenarnya bukan dia buat rendang saja, ada yang dijeruk kan, boleh juga. Jeruk. Tapi tak boleh makan macam ni, boleh makan macam ni tak? Tak boleh. Dia kena masak jugalah, kena jeruk kan. Jeruk. Okey baik, selepas ayam ni kecut sikit, baru kita masukkan santan. Santan. Okey. Dan sebenarnya kekuatan rendang ni terletak dekat santan yang lemak jugalah kan, dengan daun dia yang fresh. Dan nak tanya sikit ni ah. Masa bertanding hari tu ah, siapa jadi pengadil? Chesmai. Baguslah sebab dia dapat menilai masakan orang lama sebenarnya. Dia power kat situ. Kalau kita pergi dia punya restoran pun, makanan dia, asap masakan dia pun masak-masakan orang lama lah. Dia kehebatan dekat situ lah. Sikit lagi eh. Tajam tu bau tu. Patutlah tak kacau. Rosinnya. Okey, tak apa, kita masak dah kejap, lepas tu nanti kita masukkan bahan yang lain. Matam. Kita dah tengok ayam ni dah hampir kecut dah sikit. Kita nak masukkan apa ni? Masukkan santan. Masukkan santan. Semua ni berapa kilo? Semua. Dalam ni dalam 3 kilo. 3 kilo. Santan. Ni santan kuala, santan kota kita jadi. Tak jadi eh. Ni semua ni? Semua. Goncang. Tak payahlah sampai pusing-pusing. Tajuk je. Tengok mak marah tak marah. Mak marah juga apa ni aku. Kena. Lepas tu kita nak buat apa tu? Kacau. Kacau, kacau. Tengok. Nanti dia berkuah macam ni ke apa ni? Tak. Dia kering. Oh, dia kering ke? Ni kita biar dia ni? Tambah air dia. Tambah sikit kan. Takut ayam tak empuk. Oh, ni kita biar dia berapa lama pula? Sampai dia betul-betul pekat ke macam mana? Pekat sikit kan masuk asam. Okey, dekat sini kita ada satu ilmu yang kita akan kongsi untuk para penonton setia bersama kami di Destinasi TV sebenarnya. Kenapa kita masuk asam last kali? Nanti kan masuk cepat kan, dia pergi kat daging ayam tu kan, masam kan? Satu, lepas tu ayam, daging ayam jadi keras. Ya, yeah, itu dah ingat eh. Itu semua ilmu tu. Mak-mak kita selalu kongsi. Bukan dia sahaja yang letak-letak. Kita biarkan dia kejap. Sampai dia betul-betul pekat, masak. Masuk asam. Kau masuk Maman. Okey, alhamdulillah. Lepas tu ada adjust gula sikit garam apa? Tak, nanti aku tengok dia muka. Okey, okey. Baik. Tak apa. Okey. Setelah hampir 40 minit dah kan, kita punya ni, Mak Tang godok. Dia dah pekat dah, cantik. Dia pecah minyak. Masak asam. Berapa banyak tu? 10 keping. 10 keping. Banyaknya. Memang. Lepas tu masuk Maman. Maman. Bismillahirrahmanirrahim. Semua juga. Kalau untuk 2 ekor ayam, 3 kilo santan. Maman 4 kilo. Maman 4 kilo. Ni nampak Maman. Okey, ni boleh kacau ni. Jangan, nanti. Biar kita ikut pakar yang menang lah. Ni pakar yang tak apa nak menang lah. Kita. Dia bau ni kata, orang kata tak boleh kacau sangat. Dulu orang lama kata, kacau-kacau, terlalu kacau, kata pahit. Okey, dia sebab kita dah lenyek-lenyek dia kan. Biar boleh. Gitu je. Ada cara dia lah. Patutlah menang. Dia tak boleh ambil batang dia sangat. Kita tak boleh tekan-tekan dia kacau-kacau sangat, tak dia keluarkan rasa pahit. Banyak patah larang je nak masak ni. Bukan sebarang orang boleh masak lah kan. Biar ni, sekejap. Biar berapa lama? Kejap je. 15 minit ada? 15 minit. Oh. Tak mahu lah dia balik-balik. Baru kita balik-balikkan dia pula. Bagi yang bawah tu, yang layu tu. Baru kita balik-balikkan dia. Sebab kita tak nak
tekan-tekan dia, patah-patahkan dia. Okey, faham. Ini salah satu makanan untuk raya juga kan? Ha. Kalau air raya, keluarga saya sekurang-kurangnya 20 kilo. Raya pertama ya. Raya kedua dah habis, tak cukup. Gua menjaga ke apa? Makan. Tak ada makan. 20 kilo. Mak, saya selalu keluarga saya. Ha? Raya pertama ni dah memang semua berkumpul kat sini lah. Oh, kat Kemencih ni lah. Raya pertama. 20 kan? Kilo untuk diorang saja. Ramai. Oh, saya kena makan. Kena makan sekejap lagi. Saya kena makan sebab apa? Sebab dah lah menang. Dapat nombor satu. Lepas tu tadi 20 kilo tu raya pertama dah habis. Macam niaga. Sini memang tradisi dia memang maman. Tak ada maman tak sah. Tak jadi raya. Habis kalau bulan puasa ada juga tahun ni? Ke tak ada? Ada. Ada juga. Patutlah macam Tok cakap tadi masa pergi ambil maman tu. Dia cakap ni tak cukup nanya ni ke maman kat Kemencih ni. Dia tu dah habis satu. Kali orang beli berkilo-kilo. Macam kita pakai 4 kilo kan. Okey baik. Matam, ni kita tak perlu masukkan apa-apa lagi dah ni. Dialog dah rasa garam dah ni. Apa semua dah rasa. Okey, dia dah lengkap dia punya garam, asam ni semua dah. Lepas ni tunggu dia kering je. Tunggu dia kering sikit, lepas tu kita boleh makan lah. Cantik. Itu dia. Sebab apa, masakan ni memang ambil masa lama sikit lah. Kena orang bersabar lah. Macam Mak Tam pernah menang tu, mungkin Mak Tam masa tu banyak bersabar lah masak. Betul lah. Dan macam saya tanya tadi, Mak Tam cakap bukan setakat hari raya je lah nama mani. Hari raya dia. Hari raya dia. Order je. Order kat Mak Tam boleh. Boleh. Okay, baik, lepas ni kita nak pergi makan. Tunggu dia kejap. Alhamdulillah. Ha, tu dia. Kalau tadi saya bersama-sama dengan dua orang yang sangat hebat ni, kita pernah datang baliklah. Ha, ini Pak Tam. Yang ni Mak Tam. Yes. Yang ni suka hentam. Suka hentam. Tak ada wow. Yeah. Dan tadi kita bersama dengan Pak Tam atau Tok Penghulu Kampung Tengah Kemencih ni, kita dah kenal sebesar tentang penanaman maman. Secara fertigasi. Secara fertigasi. Bukan di atas tanah atau di atas awang-awangan. Tidak menggunakan tanah pun. Yes. Tabut kelapa saja. Tabut kelapa saja. Okay, alhamdulillah. Dan kita masak bersama dengan ni dia, Mak Tam. Masak apa ni? Maman. Maman bersama campur dengan ayam. Ayam pencin. Dah ambil APR dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebenarnya Kemencih ni tak boleh lari dengan dia punya maman. Maman. Boleh cerita sikit tak Tok? Pasal maman ni. Maman ni dah jadi tradisi di Kemencih lah. Sehingga orang gelarkan Kemencih Darul Maman. Kemencih Darul Maman. Oh, kalau dekat Selangor ada satu. Syah Alam Darul Rambut. Rambut dia banyak. Dekat sini Darul Maman. Okey, sambil-sambil saya senduk nasi untuk Tok ni. Tok nak bercerita juga. Memang kat sini memang banyak sangat ke, macam mana dia punya tu? Kemencih ni sebagai pelopor menanam maman dan membuat rendang maman. Tak dinafikan sebenarnya rendang maman Kemencih ni pernah pergi ke Jepun pun ada juga. Boleh cerita sikit Tok? Di Jepun tu ada pameran antarabangsa di Jepun. Jadi ada seorang penduduk di Kampung Geduk ni telah dihantar oleh kementerian untuk membuat satu pameran lah pasal maman ni, rendang maman ni di luar negara. Itulah jadi punca tempat lain pun bila dah terkenal dengan maman, dia memperkenalkan Malaysia pula dengan maman ni. Dengan maman. Untuk di peringkat antarabangsa. Ke Dubai pada hantar. Pergi ke Dubai? Ya. Yeah. Pak Arab, ya Allah, maman. Dan sekarang ni, datanya kita nak rasalah hasil maman yang dipetik segar-segar tadi tu. Yeah. Lepas tu, kita buat rendang maman dengan ayam pencin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Kita nak rasa dulu dia punya maman ni. Maman ni. Siapa? Wanginya ada. Bukan sebarang daun lah. Betul lah. Kalau dikatakan dia adalah herba. Herba. Ya, saya percaya. Lepas tu dah kita masuk dalam mulut, dia akan macam rasa pahit-pahit kelat dah. Ada sikit, ya. Sikit tapi tak banyak. Ya. Ni ada rasa masamnya. Ada rasa lemak santan tu ada. Rasa semasin tu ada. Lembut pula ayam dia punya, apa ni? Ayam pencin ni. Ayam pencin. Walaupun pencin lembut ni? Walaupun pencin lembut. Bila dia ambil KWS di awal. Okey, kita nak gaulkan dengan nasi. Boleh dimakan dengan lemak juga ke? Boleh. Dengan nasi impit. Dengan nasi impit. Saya pernah makan yang dagingnya. Yang ayam pencin belum daging. Rupanya ayam pencin pun sedap juga.
So ayam daging dia hancur. Yang banyak sikit masak nyalang je nak kering tu dia dah. Ambil masa lah. Hancur. Sebab lama kita masak tu. Kalau kita guna ayam bandar tu, siap-siap tak jadi rendang. Jadi serunding. Dia kena, dia dah pekat tu. Sebelum masuk mamat tu, kita keluarkan daging dia tu. Keluarkan ayam dulu, dia dah, dah kering. Baru kita masuk mamat. Masukkan balik semula ayam tu. Okey, baik. Kemudian tu masukkan ayam balik, dah tak nak hancur. Dan Tok, saya nak tanya juga Tok. Apa khasiat mamat ni? Mamat ni kira pada orang yang ada masa-masa penyakit dalaman lah. Boleh. Tapi jangan digulaikan macam ni. Kalau dia, kalau macam ni dia kalau masak terlalu masak dia punya vitamin dia, dia punya apa tu akan hilanglah. Jadi kalau boleh jangan masak sangat. Lama sangat. Buat dia rasa pahit dia itu lah jadi ubat dia. Pahit-pahit itulah ubatnya. Dan saya dah makan 2 3 suap mamak ni. Tadi saya sakit hati minum pula. Dah terubat dah hati. Alhamdulillah. Selain daripada buat rendang, buat jeruk, boleh buat apa lagi mamak ni saya? Rendang dikeringkan, dia boleh masak berkuah. Campur ikan ke, campur udang ke. Boleh juga. Kalau yang buat macam, apa tu masak mak pucuk yang pucuk kayu tu boleh je? Yang letak petai apa semua tu? Tak boleh. Tak boleh, dia pahit kan? Tak soal lah, dia dah lagi lah rasa dia apa tu. Yelah, dah ada petai apa semua kan? Atuk cakap tadi boleh ubat dalaman. Kita dalaman tak tahu macam mana. Kita nak ubat lah yang dalaman tu, betul tak? Sekarang ni orang Cina ini apa suka mamak ni? Mula. Time raya dia. Serta pasal mamak ni. Cik Maman. Tapi betul, tadi masa on the way saya datang Gemencih ni, ada orang jual Maman tepi-tepi jalan tu. Cina beli. Cina beli satu ikat. Itu dah sebut sikit tentang apa ni, Maman dekat Negeri Sembilan. Saya nak habiskan sikit makanan sini, memang pedas. Terasa juga sampai ke tekak semua. Saya sangat bersyukur sebenarnya dapat berjumpa dengan orang hebat, Pak Tam dengan Mak Tam, yang sudi meluangkan masa untuk saya ajar nak macam mana nak tanam Maman, macam mana nak petik Maman, macam mana nak masak Maman ni. Sampailah kita dapat rasa rendang Maman ni. Memang kalau diiktiraf nombor satu, bukan nombor satu, antara makanan terlazat. Antara makanan terlazat dunia, tak, memang saya akui. Terima kasih pada Tok. Terima kasih juga pada Mak Tam. Sudi luangkan masa untuk Destinasi TV untuk resipi Tok Negeri Sembilan kali ini. InsyaAllah dan sekiranya kita jumpa lagi di lain masa. Saya doakan supaya Tok sehat selalu. Sukses selalu Tok. Semoga dapat berbakti kepada kampung dan negara, agama dan bangsa. Dan pada Mak Tam juga, terima kasih dapat menyediakan makanan yang sedap. Dan kekalkan tradisi apa ni, yang apa Mak Tam tahu ni. Kalau boleh tu, ajar anak cucu kita. Sebab apa? Resepi macam ni kalau kita tak kekalkan, kita lupa nak ajar, mesti kita akan hilang nanti. Siapa nak kita akan hilang. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sehingga kita berjumpa lagi dalam Resepi Tok Negeri Sembilan di episod yang datang dengan menu yang lebih menarik dan unik lagi. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe Destinasi TV. Saya Fendi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Unilah Tok.